dia berani di tempat-tempat keramaian. Kemudian dia tidak pernah menunjukkan titiknya di mana. Dia langsung ke sasaran. Paling mereka nanti ditembak. Itu kan nggak menyelesaikan masalah. Karena ini kan satu gejala sosial yang baru ini. Kita nggak tahu apakah ini by design juga untuk menghancurkan bangsa ini. Dimulai dari Kota Medan.